Kejohanan Sukan Elektronik e-Piala Malaysia bakal diperkenalkan tidak lama lagi bersempena saingan Piala Malaysia 2019 musim ini. Kejohanan diperkenalkan Malaysia Football League MFL dengan kerjasama Games Bond Global. Sudia Merhad. Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Kevin Ramalingam dalam kenyataan media berkata pihaknya sentiasa terbuka dan teruja untuk memperkenalkan pendekatan baharu dengan mengadakan kejohanan e-Piala Malaysia yang bakal dibarisi pemain-pemain e-sukan berstatus profesional negara. Jelas beliau, MFL menyedari perkembangan e-sukan yang mendapat perhatian serius di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Justru MFL turut tidak mahu ketinggalan untuk menyumbang kepada perkembangan e-sukan di tanah air. Pengarah urusan Games Bond, Muhammad Fazli Razak pula menjelaskan pihaknya telah memilih beberapa pemain ranking terbaik tanah air yang bakal membuat penampilan dalam e-Piala Malaysia. E-Piala Malaysia kali ini bakal menggunakan permainan video FIFA 20 dan senarai pendek pemain adalah berdasarkan ranking rasmi dan pencapaian antarabangsa yang terbaru. Fazli yakin kerjasama dengan MFL ini bukan sahaja membuka dimensi baru dalam sukan elektronik tetapi turut mencukil bakat-bakat pemain berpotensi tinggi di Malaysia.